selepas melepasi 100 meter yang pertama. Dan sekarang ini untuk separuh akhir yang pertama acara 800 meter lelaki. Acara yang baru saja dimenangkan akan diberikan tumpuan adalah Aaron Birong Austin dari Sarawak. Jadi peringkat awal ini menyaksikan dan dalam pemain baru dari Sabah yang ada di depan. Dia berlari dari Johor meminta sukuma di tempat yang kedua. Sedikit jarak untuk beliau memimpin perlumbaan ini yang akan menuju ke 100 meter yang terakhir nanti. Jadi masuki 100 meter yang terakhir, masih lagi Putra Azro di hadapan, diikuti oleh Raymond Yu di tempat yang kedua. Persaingan 3 dan juga 4 terarah kepada Kelantan dan juga Pahang. Namun begitu, Putra Azro dengan catatan masa tidak rasmi 1 minit 55 saat memenangi perlumbaan separuh akhir yang pertama. Raymond Yu dari Sabah di tempat yang kedua. Sementara kedudukan yang ketiga adalah di antara Muhammad Faiz dari Pahang ataupun Wan Muhammad Fazri dari Kelantan untuk perebutan 3 dan juga 4. Masih menunggu lagi adalah acara kemenangan buat pelari dari Selangor, Putra Azro Syazwan Azman, S803 adalah Raymond Yu Liang Tung dari Sabah yang di hampir sepanjang perlumbaan ini bila berada di hadapan sebelum dipintas Putra Azrul, terutamanya menuju 200 meter yang terakhir. Di 227 adalah pelari dari Kelantan, Wan Muhammad Fazri Wan Zahri. Sebaik bermula menyaksikan antara pelari yang cuba untuk memecut terlebih dahulu adalah Aaron Lirong dari Sarawak, tetapi selepas itu beliau ditinggalkan terutamanya oleh Raymond Yu yang berada di hadapan, diekori rapat oleh peserta dari Johor S. Malwinder. Namun 200 meter yang terakhir menyaksikan Putra Azrul sudah pun mengorak langkah untuk memecut menuju ke garisan penamat, meninggalkan Raymond Yu di tempat yang kedua. Sambil di 227 ada Wan Muhammad Fazri yang berada di kedudukan yang ketiga dan Muhammad Faiz Abdul Ghaffar dari Pahang di tempat yang keempat. Jadi 1 minit 54.98 saat yang dilakukan oleh Putra Azrul Syazwan Azman untuk menangi separuh akhir yang pertama bagi beliau mengesahkan tempat ke peringkat akhir. Hingga keputusannya, Putra Azrul Syazwan Azman di tempat yang pertama, Raymond Yu Liang Tung dari Sabah di kedudukan yang kedua, Fazri Zari dari Kelantan di tempat yang ketiga, diikuti Faiz Abdul Ghaffar dari Pahang di tempat yang keempat, Hanif Zulkifli Terengganu 5. 5 pelari yang berada di 5 kedudukan yang teratas dan juga Perak 2 tahun lalu. Jadi Putra Azrul sudah pun mengesahkan tempat ke peringkat akhir. Ini tumpuan kepada 7 lagi peserta, termasuklah Asif Rahman yang akan diberikan perhatian kerana beliau merupakan juara bertahan untuk acara ini. Mahu mempertahankan peringkat emas
yang dimilikinya 2 tahun lalu. Dia cuba menempatkan diri di kelompok hadapan bersama-sama dengan pelari dari Sabah, Jerman Papau, yang berada di kedudukan yang pertama sedikit di hadapan. Namun masih lagi di peringkat awal untuk mereka menamakan 400 meter yang pertama. Jerman Papau di tempat yang pertama diikuti oleh Asif Rahman di kedudukan yang kedua. Dan selepas ini loceng akan dibunyikan untuk mereka menuju ke 400 meter yang terakhir. Anas Arifin dari Kelantan juga cuba untuk memberikan saingan, tidak ketinggalan Muhammad Amir Arif dari Johor. Dan kini loceng sudah pun dibunyikan 400 meter yang terakhir. Dengan menyaksikan pada ketika ini Asif Rahman yang menanti waktu yang terbaik untuk beliau membuka langkah bagi meninggalkan pelari-pelari yang lain. Sementara dari Melaka yang telah memberikan saingan di situ adalah Muhammad Taufik Muhammad Kaha yang cuba untuk memimpin perlumbaan ini. Dan kini mereka akan memasuki 200 meter yang terakhir. Mula mengurat langkah Asif Rahman untuk berada di hadapan, diikuti oleh Muhammad Taufik Kaha dari Melaka. Tetapi Taufik sudah pun mula ditinggalkan. Dan kini Asif melihat di manakah pencabar-pencabar yang lain, terutamanya dari Johor, Muhammad Amirul Arif yang berada di bahagian dalam. Tetapi beliau memperlahankan larian kerana hanya mahu mencari tempat untuk mara ke peringkat akhir. Jadi separuh akhir yang kedua yang dimenangi oleh Muhammad Amir Arif dari Johor, diikuti Taufik Muhammad Kaha di kedudukan yang kedua dan Asif Rahman, pemenang tiga emas di Sarawak 2 tahun lalu, di kedudukan yang ketiga. Muhammad Nur Hanafi, Muhammad Kasim dari Terengganu yang kita saksikan tadi. Dan ini adalah Anas Arifin, pelari dari Kelantan. Senyuman yang terukir daripada Muhammad Amir Arif, Muhammad Azri yang berjaya meneruskan kemerahan ke saingan akhir nanti. Di peringkat permulaan, menyaksikan mereka bergerak dalam satu kelompok yang besar dan kemudiannya barulah pecahan berlaku. Biarpun pada satu ketika kita menyaksikan Muhammad Taufik Kaha yang cuba memberikan saingan di kelompok hadapan sebelum beliau ditinggalkan dan menuju 100 meter yang terakhir pada ketika Asif Rahman berada di depan sebelum beliau mula mengendurkan rentak larian menuju ke garisan penamat, memberikan peluang kepada Muhammad Amirul untuk memintas. Begitu juga dengan Anas Arifin dari Kelantan, 1:59.77 yang dicatatkan oleh Amir Arif Azri dari Johor untuk memenangi separuh akhir yang kedua dan meneruskan kemerahan ke peringkat akhir, diikuti oleh Anas Arifin dari Kelantan dan Asif Rahman Jiaudin dari Selangor dengan 2:00.14 untuk berada di tempat yang keempat. Hanafi Kasim di kedudukan kelima, Taufik Kahar tempat yang keenam, Jerman Papau di tempat yang keenam, Jerman Papau, Taufik Kahar di tempat yang kelima, dan Adli Abdul Rahman dari Perlis di kedudukan yang ketujuh, tempat yang terakhir.